warga asing yang masuk ke negara ini secara sah atau haram terus membimbangkan rakyat tempatan. Selepas masyarakat sedar kesan kurang baik ke atas ekonomi, ramai yang mula membongkarkan kegiatan warga asing yang mengaut keuntungan dan menjejaskan peluang pekerjaan bagi rakyat tempatan. Pihak berwajib telah menjalankan operasi bagi membendung isu lambakan warga asing secara berterusan, lebih-lebih lagi selepas aduan rakyat diterima. Baru-baru ini, satu operasi telah dijalankan di sebuah premis yang menggajikan warga asing. Apa yang mengejutkan, segelintir daripada mereka sempat melarikan diri. Lebih teruk lagi, kegiatan mereka yang cuba melarikan diri itu dirakam dan dikongsikan di media sosial seolah-olah memperlekehkan pihak berkuasa. Berikut adalah rakaman yang tular. Masuk lagi. Lawai, lawai, lawai. Mana, mana, mana immigration? Ha? Orang bernasib baik. Satu tahun sekali je korang bayar RM4,000 untuk permit. Lepas tu kalau korang datang negara Malaysia ni, korang tinggal hostel. Ha, makanan apa majikan sediakan. Ha, majikan beli, bagi duit suruh beli bahan dapur, korang masak dekat hostel. Korang tak se-struggle kita orang. Siapa yang cakap warga asing lagi struggle pada warga negara, menipu. Warga negara lagi struggle pada warga asing. Korang satu tahun bayar RM4,000 permit, kita orang setiap bulan tau. Setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan nak kena bayar sewa rumah. Masuk bulan depan nak kena bayar sewa rumah, bil elektrik, air, cukai perniagaan lah, apa lagi, PTPTN, loan bank, kereta motor. Korang mana, mana ada benda tu. Korang datang sini, hostel disediakan, transport disediakan, korang yang kena bayar adalah permit je. So, siapa lagi struggle kat sini? Aku nak cakap, orang Malaysia warga negara atau warga asing? Siapa yang paling struggle sebenarnya?